Hai guys, selamat datang kembali di channel saya. Ya, hari ini saya mau berangkat ke kampung lagi untuk memenuhi undangan pernikahan sepupu saya. Jadi seperti biasanya kita harus naik pesawat lagi karena ini adalah satu-satunya alat transportasi untuk sampai ke sana. Nah, pesawat yang kita gunakan adalah pesawat berukuran kecil ya, dengan muatan penumpang cuma 10 orang dan ditambah 2 kru pesawat, 1 pilot dan 1 co-pilot. Ya, berangkat dari Bandar Udara Internasional Juanda, Tarakan. Ya, karena ini pesawat kecil, kita harus turun ke bawah dan jalan kaki untuk menuju pesawat. Nah, pesawatnya yang di sana lumayan jauh ya. Bukan pesawat besar-besar ini ya. Ya, nanti perjalanan ataupun lama penerbangan ini adalah sekitar 1 jam ataupun 60 menit. Naik ke dalam pesawat kita harus setengah tunduk ya, karena ruang kabinnya kecil. Thank you. Oke guys, kita siap take off. Guys, ternyata di sini masih berkabut, padahal ini pukul 12 siang dan kabut masih menutupi gunung dan pilot sepertinya panik ya, dia mengarahkan kemana terbangnya ini, padahal kami udah turun berapa kali tadi, ini sudah sangat rendah ini. Waduh, ini muter lagi nih pesawat. Padahal kami siap landing tadi, sepertinya anginnya kencang. Jadi pilot ini muter lagi di atas bandara.
akhirnya kita tiba di bandara di Pasir Madinan. Akhirnya kami mendarat dengan aman dan selamat. Ya, walaupun tadi saya sempat takut ya, datik-duk ya, karena di atas tadi anginnya kencang. Sudah kok. Ya, oke kawan-kawan, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya hari ini. Sampai jumpa lagi di video saya yang akan datang. Bye. Nikuin. Satu.